Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye lur kabare? Gobo-gobo pinaringan sehat, seger, waras, barokah donya akhirat ya lur ya. Baik. Pada video kali ini lur, teman-teman semuanya, kita akan membuat satu konten apa-apa iki, apa tutorial iki ya. Ya wis padha wae lah, yang jelas bagaimana saya akan belajar ini ya teman-teman ya, membuat dempul dari apa iki jenenge ya, dari katalis. Nah, kebetulan saya kemarin membuat ini ya lur ya, membuat body kit samping Grand Livina itu lur ya, pinggir itu loh. Nah ketok kurang cek. Nah kayak cek tak zoom ya. Nah kayak sik melompong bolong kayak ya lur ya. Oke teman-teman ya, dan kebetulan saya baru membuat cetakannya ini. Tapi cetakan yang saya buat ini jangan ditiru ya, karena bolong-bolong ini. Bolong-bolong enggak sih, cuma luarnya ini terlihat kurang manis gitu loh ya, putih-putih ini. Makanya pada video kali ini saya akan membuat dempul, tak dempole kengko ben rodok glowing titik ngono ya. Nah, jadi langsung aja ya teman-teman semuanya, kita langsung masuk ke materi. Dan alat yang dibutuhkan, yang diperlukan adalah saya menggunakan ini katalis. Nah, ini katalis, alatnya satu. Yang kedua ini talek ini ya. Tak ada toples bekas peyek ini. Nah, ini taleknya. Tak tulisi talek samarku dinggo gorengdok karo bojoku malah blaen iki kowe. Tergo kaya glepung iki teman-teman ya. Makanya tak tulisi talek gitu ya. Dan yang kedua yang dibutuhkan ini katalis. Nah, ini katalisnya, kecilnya, botolnya kayak botol susu anak-anak ini. Nah, ndak lupa pakai opo iki jenenge? Skepi. Satu, dan yang kedua skepi kecilnya mana? Skepinya kecil. Dan apalagi yang kurang ini ya alatnya ya. Oh iya. Ini bar goreng ndok bojoku iki nggih. Alah tak colong ngono ae, artinya ngaduk iki. Iki ya mangkok, kalau ndak ada mangkok ya sapa wae, penting kena iki wadah. Ndak lupa apa meneh iki alat iki, cek. Oh iya, pewarna. Ini pewarna. Iki warnane iki rupane biru. Nek basa jawane blue. Duduk blue sing ngono kae ya. Blue pewarna iki. Oke, langsung aja lur. Teman-teman semuanya, kita mulai cara perakitannya. Jeh, kayak nggak pesawat tapi perakitan barang ya. Pengaduannya ya, kita aduk step by step. Wah, campur satu persatu. Oke, masuk. Pertama kita tuangkan dulu ininya ya. Apa ki jenenge resin. Resin kita tuang dulu ke wadah. Oke, secukupnya lah ya, ikut seberapa banyak teman-teman mau membuat dempulnya ini. Ini dempul ini nanti kalau udah kering, ya Allah, kerasnya itu biasa pokoknya. Nah, yang sudah kita ketepikan, pinggirkan sini. Dan setelah itu kita kasih yang namanya talek. Nah, bisa kita kasih talek. Cukupnya taleknya juga ya. Inilah. Ini kita kasih talek. Wah, kok gede mendek. Bisa kasih talek. Kayak tepung iki. Makanya hati-hati ya kalau nyimpen ini taleknya ini, apalagi di dapur. Apalagi dikasih di toples kayak gini, bahaya nanti anak-anak istri mau goreng telur cari tepung, ketepungnya talek malahan. Oke, langsung kita udek ini ya. Setelah kita kasih talek begini, kita gaul alias kita udek. Nah, cara ngudeknya gini ya, ke kanan muter ke kiri muter ke kanan juga bisa. Pokoknya intinya ini ya teman-teman ya, intinya itu pokoknya nyampur gitu. Jadi nanti ukuran taleknya dan juga resinya ini mengikut selera teman-teman semuanya, mau seberapa banyak gitu ya kan.
Cuma pengentalannya nanti teman-teman kita bisa ini, bisa kita lihat sambil kita ngudek. Oke, tak deketkan teman-teman ya ini. Ntar tak udekin sih. Makin rodok mengental, makin menak anu nih. Makai eh. Wah, ini kayak gini nih. Nah, ini kurang ini, masih kurang kental. Kasih lagi talep. Kasih talep. Menurut ini apa namanya kajian dari istri saya, katanya ini pakai semen putih juga bisa katanya ya, kata istri saya. Cuma saya belum nyoba sih, makanya ini cuma pakai talak aja, masih banyak talaknya. Jadi nanti kita juga perlu coba menggunakan dengan semen putih ya, pengganti talaknya ini. Nah, ini udah agak mulai mengental, makin kental makin nabot udekannya ya teman-teman ya. Nah, terus hampir mau jadi nih. Wah. Nah, oke. Tambah sedikit lagi. Biar taleknya cepat habis dan nanti beli lagi. Oke. Udek meneh. Nah, ini ya. Udah mulai mengental. Ketok berat teman-teman ini. Ketok lah ya. Nah, ini masuk rakyat ketok. Nah, urung ketok berarti ya urung sarapan nih ya. Karena masih pagi nih. Sekitar jam berapa ini? Jam 8 ini. Yang udek ini memang belum sarapan nih teman-teman. Wah, udah mulai mengental, bagus nih. Kayunya aja udah melur, oke, sip. Nah, oke, setelah itu kita kasih pewarna dikit ya, biar terlihat glowing lah ini pewarna ini. Nah, pewarna aja ngasihnya nggak banyak ini, dikit aja udah. Udah ini nih, udah biru. Nah, dah. Ini loh pewarna nih. Nah, warna biru. Nanti teman-teman kalau ini sesuaikan selera, mau warna merah, hijau, warna abang. Oh iya ya, merah sama abang ya pada akhirnya. Oke, bisa kasih warna kuning, bisa hitam pun bisa. Nah, ini pewarnanya. Campur dulu sampai warnanya itu bener-bener ini ya, rata. Yo, rata penyampur gitu nih. Rata. Nah, wah. Ini anak-anaknya suka ini kalau buat mainan ini. Makanya perlu hati-hati nih nyimpennya ini ya. Jangan sampai buat mainan suami istri nanti. Oke, setelah sudah kira-kira pengentalannya ini cukup, dikasih ini. Apa yo namanya nih? Ini namanya katalis. Nah, yang kecil kayak gini katalis. Nah, kadang-kadang sok bingung ini. Kalau ini namanya resin, yang gede ini, yang kecil ini katalis. Ngasihnya katalis ini dikit aja karena ini sebagai pengeras. Kalau banyak-banyak nanti belum dipakai udah kenceng keras dulu nih. Crot, crot. Nah, dua crot aja udah cukup ini katalisnya ini. Setelah itu diudek. Kenapa ngasih katalisnya terakhir? Karena nanti kalau dikasih waktu pertama tadi, waktu awal tadi sebelum diudek, belum dipakai nanti keras. Nah, karena katalis ini sebagai pengeras. Cok, sip, mening. Oke. Wah, ini aja udah keras nih ya.